Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji, sub materi peduli. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa istighfar dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong kepada saudaranya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Anak-anakku sekalian, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan peduli itu? Ya, benar sekali. Peduli adalah memperhatikan. Jadi kalau ada saudara kita yang butuh bantuan, kita harus membantu. Kalau ada teman atau saudara kita yang sedih, kita juga harus menghiburnya supaya tidak sedih. Lawan dari peduli itu adalah acuh atau cuek atau tidak memperhatikan. Gak peduli sama sekali sama teman-teman, sama keadaan di sekitar kita. Itu adalah sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi kemudahan orang-orang yang memberikan atau memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan. Kalau teman kita sedang kesulitan, maka kita harus menolongnya. Misalnya, ada teman kita yang lupa membawa bekal ketika ke sekolah, maka kita harus berbagi dengan teman kita tadi. Atau ada saudara kita atau teman kita yang lupa membawa alat tulis ketika mengerjakan tugas, kita harus meminjaminya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu orang-orang lain. Ketika kita menolong orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita. Sebagaimana sabda Nabi di awal tadi, Allahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong kepada saudara-saudaranya. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.